ada di posisi teratas dan mungkin akan berpeluang besar untuk melaju dengan lebih jauh, karena kita tahu bahwa di top half tampaknya ada peluang yang lebih besar dari pasangan Indonesia untuk bisa bergerak lebih cepat nantinya. Poin pertama sudah didapatkan tadi. 6-3 sekarang, masih memimpin pasangan dari Jepang. Oh, oh baik sekali kita lihat. Diawali dengan smash keras dari Rehan tadi dan kembalian dari pemain Indonesia. Nah ini dia gantian sekarang. Return yang baik di game pertama. Oh ya, masuk. Dan akhirnya interval dicapai. Imbang ya. Ya. Tidak menjadi satu jaminan perbedaan ranking. Oh, sayang. Peluang sebetulnya. Rehan dan juga Lisa. 13-15. Bung Riki dan ya, akhirnya diselesaikan oleh Rehan tadi dengan sebuah smash keras. Ya. Oh. Aduh, sayang sekali. Ya. Oh, sayang sekali. Return yang sangat sempurna tadi dilakukan oleh Shaw saat ini. Game point. Oh, keluar. Dan menutup game pertama ini untuk keunggulan pasangan dari Jepang. Lihat Bung, bola tanggung sebenarnya tadi. Iya. Oh, masih bisa defense oleh Lisa. Ya. Nah, sayang. Woi, oh. Ya, masuk out sebetulnya tadi ya. Apa masuk ya? Kalau saya lihat langsung diminta. Masuk. Bung Riki aja kaget tadi. Ingin, ya. Karena ingat muter bolanya. Anda spontan tadi berteriak, woi. Karena memang shuttlecocknya memutar ya, masuk ke dalam tadi. Ya kita lihat sini. Oh masuk. Iya. Memang angin sepertinya ya. Iya. Karena terlihat sangat kuat tadi ya, bergerak ke dalam. Oh, kali ini tersangkut di net tadi. Ada kesalahan tadi dilakukan. Ya, memang sudah terlebih dahulu tadi. Iya. Rekok ini raket dari Shinoya, ya. Jepang. Oh. Oh. Langsung tadi tanpa disia-siakan oleh Yamashita dan ikan. Bagaimana pasangan Indonesia, Rehan dan juga Lisa bisa kembali tampil untuk mengembalikan keadaan. Ya, keluar. Karena itu memang setiap pertandingan ada waktu untuk adaptasi latihan di tempat
lapangan pertandingan sesungguhnya, Bang. Oh. Tuh. Wow, luar biasa ya. Tadi kita lihat dengan defense yang kuat, tapi akhirnya kita... Kita lihat Bung, pasangan Jepang sementara bertahan ya, defense cukup nyaman tadi mengangkat bola. Oh, kesalahan sendiri lakukan oleh pasangan Indonesia. Bola-bola tanggung Rehan tadi masih dapat kembalikan. Ini harus waspada ya, pasangan Indonesia harus terus siap. Oh, ya kali ini ada akhirnya poin didapatkan oleh kubu Indonesia. Kuat ya, kita lihat lutut dari Rehan. Ya, luar biasa Bu, Nadla Sinoya. Kita ada yang cukup panjang, penempatan bola yang sulit masih dapat kembalikan. Masih dapat membalikan, Bung, untuk akhirnya meraih satu angka. Ya, justru pasangan Jepang ya. Lihat ya, Masita yang lebih tenang, lebih rileks. Oh, baik sekali. Oh, oh, baik. Ya. 17. Oh, berbahaya, Bung. Oh, ya, keluar. Untung saja melebar keluar. Oh, sayang, Bung. Gagal kembali dan akhirnya kegagalan terakhir tadi dari Rehan menutup kemenangan untuk pasangan Jepang, Kyohei Yamashita Narushinoya yang menangkan pertandingan dengan straight game atas Rehan dan juga Lisa. Sekali lagi,